Halo semuanya and welcome to Dead Space. Oke, let's go, kita lanjutin lagi perjalanan si Mamang Isaac ya. Di part kemarin kita udah melanjutkan perjalanan ya menuju ke SOS Beacon saat ini ya, karena kemarin itu rusak kalau nggak salah. Gue lupa ya, kita lihat dulu objektif kita yang sekarang ya. Objektif kita adalah plan the SOS Beacon tuh tanpa launch tubes katanya. Pilihan terbaik kita itu adalah meluncurkan SOS Beacon katanya yang tertanam di asteroid di mining bay. Berarti kita bakal ke asteroid di mining bay coy ya. Boleh ya. Tapi sebelum itu kita bakalan beli sesuatu anjo. Jadi gue off record kemarin ya, itu gue jalan-jalan pak ke tempat-tempat sebelumnya gitu kan. Kan sekarang kita udah bisa ngebuka pintu yang level 3 ya. Jadi kemarin itu gue jalanin si misinya, bukan misi sih, perjalanan gue yang kemarin yang pintu level 3 itu gak bisa dibuka coy. Jadi gue datengin satu-satu, akhirnya bisa kumpul acisnya. Jadi kita bisa upgrade ya kan, upgrade dulu bos gitu ya. Maksudnya upgrade-nya mahal pak, 35.000. Anjir, kemarin duit gue kan habis ya buat lawan Leviathan ya. Gila tuh anjir. Sekarang udah kumpul lagi nih 35.000, duit gue udah 40.000-an. Jadi lumayan gitu, bisa buat beli pelor juga. Bah, lihat tuh armor gue, bah. Udah besi semua bos sekarang bos. Tuh liat, bah. Awal-awal mah boro-boro pak, besinya gak ada. Tapi health gue masih merah aja tuh perasaan tuh kayaknya gue lihat tuh. Anjoy bener dah. Health gue masih merah ya coy. Pelit bener ya. Wih, gue bisa jualan ini coy. Ceban anjoy, jual dulu gak coy. Anjir jual bos, buat modal ya kan. Modal gitu. Ini ada 68, ada 25 plasma cutter gue 45. Banyak juga plasma cutter gue. Ada pulse rifle, pulse rifle. Oke. Kayaknya kita beli ini aja dulu ya. Kita beli dua ya. Karena tadi kan kita udah dapat dua ceban, jadinya itu kita upgrade, jadi lumayan nambah dikit-dikit. Terus kita mau beli ini juga, beli dua ya. Terus beli ini juga, beli dua ya. Nah, habisin aja duitnya ya. Tinggal 4.000 tuh. Sekarang baru saatnya kita jalan ya menuju ke misi kita, masuk ke sana. Anjoy, let's go boy. Kita pakai health gue dulu. Nah, biar kalau misalnya kita kecolongan nanti nggak langsung tewas pak ya. Anjoy, ini tempat udah mulai gelap lagi nih, nggak demen gua tuh kan. Anjoy, sabar, ledakin dulu cu ya. Ini kayak gini-gini nih bahaya coy. Kan sabar, kita hajar dulu ininya. Nah ini kita bisa ambil cu, kita bisa ledakin orang anjir. Kemarin gua pas lagi jalan-jalan balik lagi ke tempat itu kan banyak musuh ya. Nah ini bisa kita hajar gini tuh, gitu coy. Meledak dia. Lumayan anjir, bisa buat jadi senjata dadakan gitu. Emang tahu bulat anjir. Sekarang gue nyari ini dong kalau gitu. Ada power coy yang ada hampir gue kelewatan anjoy. Ada apa di sini? Ada small heal bag. Ya small heal bag kayak gini lumayan pak, bisa buat ngeheal biarpun anjir nambahnya kagak ada rasanya pak, cuman cut gitu anjir. Buat apa gitu. Nah ini harus ngambil ini. Ada power, tapi powernya mana ya? Disini ada power kan? Kamu sini. Nah ini harus kita bawa cu. Kalau enggak kita gak bisa kesana anjir. Bisa gini ya, buat elevator lift aja digonta ganti cu. Yang disono diganti, yang disini diganti gitu kan. Ya kita masukin. Wes. Kamu diundang aja kagak, tiba-tiba muncul dari ventilasi udara. Anjir, dari sini dia ya. Tuh lihat tuh. Nih. Kecil gini ya, bisa masuk loh anjir segede. Mana dia? Oh, ini anjir. Let's go. Kadang-kadang gua suka kaget, coy. Kita lagi jalan ya, terus kan udah mati dia di bawah kan, di lantai kan. Terus tiba-tiba dia ngikut anjir, nempel di kakinya si Isaac cu anjir. Kirain gua ada apaan di bawah ya. Gak tunya dia anjir. Parah. Kocelak si kampret. Ada sesuatu di sini. Sabar, kita buka dulu ini ya. Ini kemana nih? Halo. Buat apa ini? Wow, resource pak. Ini kalau resource-resource gini ya, gua sebenarnya senang. Cuman kadang-kadang jadi seujuan juga. Jadi mikir yang enggak-enggak gitu. Soalnya
Ada apa nih selanjutnya nih? Biasanya kalau tempat-tempat kayak gini nih, selanjutnya nggak bagus cuy. Ada musuh yang banyak lah atau apalah gitu kan. Dapat duit cepek-cepek semua ya. Dikira gue Pak Ogah kali anjir, dikasih cepek mulu anjir ya kan. Cepek dulu dong gitu. Sembarangan coy. Lah kita beli armor aja 35.000, dikasih kredit cuman cepek anjir. Wah ini mining bay nih. Kita ready. Halo semuanya. Ada sesuatu di sini. Oke, okay. Apa kita ke sana? Betul sekali. Sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ada di sini ada apa. Ya. Ada ammo dan oke. Okay. Ini juga bisa ke sini kah? Enggak bisa, Cok. Oh, sana benar. Kalau ke sini kemana ya? Halo. Oh, benar, Cok. Ini, Cok. Tar dulu. Saya mempersiapkan diri dulu ya. Kita pakai ini. Kita masuk ya. Ganti senjata dulu enggak sih? Take off. Entry zero gravity. Oh boy. Ini asal ini kah? Oke. Objek itu apa? Plant. Di mana coy? Mungkin harus hancurin ini dulu kah? Sabar dulu pak. Di plantnya di mana coy? Kesana kah? Gua. Oh, gua tahu anjir. Ya. Kita bakal nyelinap ke situ kayaknya ya. Nah, ini bakal kita bikin boom. Ke atas sini. Wanjoy, gila gua di luar angkasa banget, Pak. Bener-bener anjir. Oh boy. Wah, gile. Di angkasa luas kita, Pak. Tuh lihat tuh ada tuyul anjir, ngapain lu di sini, eh? Banget. Tewas lu. Dia enggak mati, Cuk. Dia kalau enggak ngeluarin rambutnya tuh susah, coy, di killing-nya. Oh, gua enggak ada oksigen, Cuk. Sabar, kita harus nyari oksigen dulu nih kalau gini nih. Boom. Wah, oksigen. Aduh. Gua tahu anjir ada lu. Sabar. Anjir sakit banget coy, enggak bisa ngehindar gua di sini. Kurang asam. Oke, let's go. Ini kita pelanin. Gitu. Terus enggak ngaruh coy. Plan the big hunt. Ini apa nih? Oke. Oh, ini. Oke, beres. Terus ngapain gua? Destroy the interior tether 1. Itu di mana? Tapi sabar dulu. Mumpung lagi di luar nih ya. Kita lihat dulu ada apa di sini. Siapa tahu ada resource-resource yang dibutuhin gitu kan. Lumayan, cu. Nah, kan kayak gini-gini nih. Loh. Anjir, isinya kosong, Pak. Anjir, cepet doang. Cepet dulu dong gitu. Anjir. Apa sih? Ini kayak yang harus dihancurin, Cok. Ini kayaknya ya. Taruh, coba kita hancurin dulu. Pelanin. Bukan itu, Bos. Ini pelanin. Nah. Hancurin. Oh, bener ini yang dihancurin, Cok. Yang di luar harus dihancurin juga. Nah, kita keluar ya. Oke. Kita harus ngancurin beginian-beginian sepertinya. Tapi di sini nggak ada bom ya? Kita tembak hancur nggak sih dia? Bebebebebeb. Oh, semudah itu ternyata ngancurinnya, coy. Oke, okay. No problemo. Kita bikin dia abis anjoy. Ini ada sesuatu di sini kan? Eh, banget. Isi. Mana nggak mau isi? Isi, udah. Boom, hancurin. Ah, iji. Sekarang iji anjir. Kemarin lawan Leviathan pusing gua. Udah kah? Beres, Cok. Masih ada anjoy. Mana lagi ya? Masih ada berapa, Cok? Sabar, kita lihat dulu ya. Masih ada satu lagi anjir. Mana ya? Where the last one? Di bawah kah?
Kayaknya di bawah sih. Di luar sini gak ada coy. Kayaknya dua-dua ada. Nah ini dia bener kan, kata gue juga. Feeling so good bos. Jirin dulu bos. Good. Wih, apa tuh? Nah kan, denger ketahuan gue dulu. Ya. Ini, hah? Anjir mental gue pak. Mana dia? Banget. Gila lo. Ini apa nih? Ambil coy. Mana sih dia? Banget. Gak ada cok. Ah gue pakai senjata gue yang ini juga lo. Nah ya. Gue akar lo sama gue lo. Hah? Kamu gak tahu kan gue punya senjata bagus. Emang gue lagi disayang-sayang sebenarnya, cuman ya udah. Launch the asteroid. Gimana caranya launch asteroidnya, Cok? Hello. Hello. Sana kah? Oke. Okay. Ini orang udah tewas. Tapi dia ngambang gitu, Cok. Ada sesuatu. Anjir masih hidup dia. Banget. Kirain gue udah tewas, tapi masih ada cuy ya. Tadi gue kayak ngeliat sesuatu di sini dah. Ah, ini dia. Jangan sampai ketinggalan bos. Rugi kita. Ya. Maju. Hello. Exiting zero gravity. Gravitinya sudah di. Oke. Dan gue ada sesuatu, ternyata tidak. Bagus, bagus. Oke, ini nyalanya di mana ya by the way? Di tempat yang tadi kah? Turun. Kalau misalnya kita ke tempat yang tadi, berarti kita harus ngambil si powernya lagi coy, buat ke tempat yang sono ya kan? Wah anjir apa ini pak? Bisa pakai ini gak sih? Gitu. Gak ngaruh pak, api gak ngaruh ya. Dan nanti kita gak bisa pakai stasis buat api. Lempar sono dulu gak sih? Biar kita gak pusing gitu ya. Tiba-tiba ada apinya coy. Kok ada apinya? Halo? Kosong ya? Ini harusnya sih tempat aman sih, soalnya kan ada save point ya. Tapi gak juga, kemarin di sini ada musuh cuy. Masuk kamu. Kan kita balik lagi coy ke tempat yang kemarin. Ah ikut saya kamu biar kita bisa bela diri. Kemana cok? Ke sana. Let's go. Bukan yang ini yang gue bawa banget nih. Piringan hitam ini, kok piringan hitam? Wanjoy. Launch the asteroid. Yang lain bang. Oh di sini, kirain gue yang itu pak. Apa kalian ready? Udah lah. The beacon's online, broadcasting wideband. I'll align the receiver. Oke dia mau menghancurkan, menghabungkan receivernya. Let's go. We're back. Kita kembali ke tram station. Let's go. Bawa ini gak sih? Pantesan di sini ada begituan ya ternyata. Anjir apa ini cok? Ini si otot itu bukan anjir. Itu si otot itu cok. Jalanin ini anjir ini gak bisa modar ini orang ini. Oh ini bisa. Itu yang ini gak bisa mati coy. Masih tuh bangun lagi dia. Tuh. Gak bisa coy. Ini si kampret ini. Mau kayak gimana juga sampai jungkir balik gue gak bisa coy. Nih. Ini si otot-otot ini ya. Tuh gak bisa coy. Tuh hancurin aja ininya. Kalau enggak gue gak bisa. Boom. Hancurin dulu. Nah, bisa kah gue?
tolong nih, ini nggak bisa mati nih dia nih, ini nggak bisa mati dia nih. Eh tahu nggak bisa mati dia. Anjir. Tolonglah. Hey, tolong saya. Salah. Naikin. Ah, good. Mana dia? Cepet. Iya, iya, gue tahu. Mau nyobain pintunya. Urjo. Bodoh amat. Makannya. Dadah. Turun, jangan kayak kemarin. Kemarin gue nyangkut di sini tuh, anjir gak bisa turun. Ah, merangkak lu situ lu. Dasar kamu kampret. Berarti dia loncat anjir di sini kan. Eh, cicak anjoy. Enggak kan? Please lah. Udah ya. Kita balik ke tram station ya. Let's go. Taruh. Sebelum itu gue mau belanja dulu coy. Oh, ini. Oke. Gila. Main game ini sih deg-degan cuy. Apalagi ada yang tadi ya. Ada yang tadi sih, gokil gua. Baru juara dulu ini. Saya tidak terlalu butuh yang namanya begini-beginian ya. Kita sell dulu. Sell. Beli ini. Terima kasih. Udah ya. Gila, padahal kemarin gue udah seneng coy kita bekuin dia ya kan. Anjir, gak taunya ada lagi pak. Anjir nih. Bukan ini. Makannya. Ajar gak sih? Esek. Nih disini ada sesuatu nih. Ada dia nih nungol di situ tuh. Sebelum itu ya, kita bakal hancurin dulu kakinya dia nih. Gak hancur anjir kakinya. Hancur dulu. Wah, banyak kok, banyak loh. Sabar. Tahu sabar enggak? Anjir, banget. Mondar situ. We. Mondar loh. Meledak loh situ. We. Ampun. Reload dulu. Boom. Goodbye. Dia lagi. Udah. Goodbye. Ini please lah anjir, jangan sampai dia nongol di sini ya. Kalau dia nongol di sini sih, GG gua. GG enggak sih gua kalau dia nongol di sini, Cok? Enggak, itu enggak, it's gone, itu ada lagi tadi anjir. Si kampret ini bisa-bisanya lo anjir muncul di situ, Cok. At least the beacon's away. I'm aligning the... Wait. Array receiver not responding. Oh, shit. The comms array. The comms array. Guess it wasn't a broken encoder. Then let's hope that 48 hours estimate was wrong, too. No comms, no rescue. No comms, no rescue. Take the tram to the bridge. I'll hack open the door to communications. Okay. You see what's happening with the array. Yang penting kita ke tram dulu. Like Kevin said. Bisa lu ngomong begitu ya. Dia melakukan hal yang pintar. Nih gua buka pintu, ada dia lagi nih anjir. Jangan-jangan nih hujan gua. Halo. Gak ada sih. Gimana tuh anjir. Ada beginian anjir sekarang cu. Modar lu banget. Ih. Ini. Aduh, ini master accurate tuh gak bisa buka gua. Buru-buru gua buka master accurate. Baru juga gua buka yang level 3 kemarin, Jo. Ya. Hello. Tuh padahal tadi dari monster-monster gua gak looting loh anjir. Pasti ada sesuatu tuh dari monster tadi tuh. Cuman ya udahlah ya. Daripada kagak gua. Mondar pak anjir sama yang tadi tuh. Oh, itu the void beres cuy. Ini kemana nih gua nih? Search the and rescue. Oh enggak, kesini cu. Ya bener, kesana kan. Go to the bridge. Okay, let's go. Ah, gila anjir. Bisa ada lagi loh yang tadi anjir. Gak bisa mati dia. Kalau kita hancurin dia, ada lagi gitu kan. Orang yang sebelumnya aja tewasnya dibekuin anjir sama gua.
buat diambil sampel. Gak bagus anjir kayak gini-gini nih. Please lah, pakai error anjir, biasanya juga gak pernah error coy. Mati anjir. Mati cu. Oh jalan lagi anjir, ya ampun kaget gua. Itu kalau misalkan datang dia di situ di tempat sempit kayak gini, gua mau kemana anjir. Wah. Gila nih main game beginian. Tensinya terlalu tinggi ya. Deg-degan, deg-deg-deg, deg-deg-deg, ser gitu anjir. Let's go. We're going to the bridge. We did it. Hey, Isaac. A ship just shot in. The USM Valor. They must have heard our SOS. Oh, iya, ada kapal USM Valor katanya, mungkin dia mendengar. Jadi mau bantuan ke sini gitu ya. Whatever, right now I take a rescue from a fucking magpie. Head for communications. Once we fix the comms array, we can get all the answers we need. Oke, okay, terima kasih sudah memberitahu kami kalau ada kapal yang merespon. Jadi kita harus membenarkan dulu comms array kita. Boleh. Ya. Ya, sini bisa ini enggak sih? Ada yang gue ketinggalan enggak sih di sini, Cok? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada, coy. Jadi gue enggak demen nih kalau udah sepi gini nih, tiba-tiba muncul aja kan. Kosong sih. Ini emang dikunci dari sebelumnya juga. Ntar lu, gua mau jual-jual barang dulu. Anjir, tapi gua gak ngambil apa-apa sih tadi. Ah, tuh gak ada ngambil apa-apa saya. Kampret. Oke. All is good. Not good. Not good. Oh dia ternyata. Boom, boom. Buat saya, boom. Nih makan temen lo. Ah ya, buat berdua lo. Eh ada lagi anjir. Ah ya, mana lagi? Modar lo. Ada lagi kah? Gak ada. Kayak gini mau pakai ini aja cuy. Wah anjir. Kenapa lu mau dimakan temen lu sendiri? Wah parah anjir, kamu jeruk makan jeruk ya. Apa nih apa nih ya. Banget. Berani-beranian lu ya. Gak mati coy. Palanya padahal udah gak ada. Palanya udah gak ada lo itu. Nah ayo. Gila ini mah belum lawan bosnya, gue udah modar mulu coy. Modar lo. Meledak loh. Meledak loh. Berbang. Wih, kabur bang. Kabur, Isaac. Anjir, Isaacnya boyot banget coy. Disuruh kabur gak mau, anjir. Si Isaac ini disuruh lari kayak, aduh, saya jalan aja deh, gitu. Meledak loh. Oke, okay, good. Good. Boom, 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 boom. Mana dia? Ah, ini anjir ya, melata-melata ini. Anjir. Banget, banget, sabar. Ada gilirannya lo. Meledak. Anjir, gile, gile, bos, bos. All good. All good. All good. Beres coy. Gila banget cu. Parah anjir, gue gimana mau konsen anjir. Ini masalahnya gue kagak kelihatan musuhnya. Boro-boro konsen pak anjir. Konser iya gue. Bodo amat Daniel lu. Ya dari tadi lu. Oke, mungkin sekarang komunikasinya udah kebuka. Gak ada apa-apa coy. Anjir. Tuh. Peralatan gue udah habis. Senjata gue udah pada habis.
Health gue juga udah abis, semuanya abis. Eh, kemana gue? Com array, where is the com array? Anjir, gue keluar dari sini, cu. Gak ada apa-apa. Anjir, kita kesini ternyata, coy. Ah, gila, keren gue yang di sana gak taunya ke bawah kita, cu. Ini sebenarnya cuma ada misinya si Dead Space 1 ini tuh cuman di apalnya Ishimura ini, coy. Cuman bolak-balik gitu. Dan monsternya selalu ada gitu. Padahal kita udah lewat situ tapi ada lagi gitu kan. Kayak tadi itu, kita kan udah lewat si bridge tadi kan. Terus tadi muncul tiba-tiba banyak lagi di situ gitu loh. Sebenarnya stage-nya cuma di sini-sini doang. Cuman musuhnya muncul terus, gile kan. Jadi sebenarnya buat desainernya game-game ini tuh nggak usah bikin map yang segede gaban juga, tapi dibolak-balik kayak gini, coy. Si apa namanya, ceritanya gitu. Jadi memaksimalkan map yang udah ada. Oke. Tapi sebenarnya ini juga game jadul sih. Game jadul kan emang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gede gitu mapnya. Makanya dimaksimalin sama dia gitu. Wah, anjir, ada dia lagi di situ lah. Hancurin dulu lah. Ajar. Boom. Belum tahu senjata gue dia. GG nih, Pak. Boom. Boom. Banyak lagi. Ih, anjir, masih hidup. Kocak juga loh. Bisa gitu, anjir. Oke. Peluru gua udah habis. Peluru gua udah habis. Boom. 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 Goodbye. Masalah lawan yang parasit gini ya, nggak dapat apa-apa, coy. Tuh, mana tuh, nggak dapat apa-apa tuh yang parasit-parasit keluar dari ini nih, dari si benget ini, cuy. Rugi dong. Yang bener aja. Lanjut, bos. Comms access hall. Ini kalau nggak salah yang kemarin di sini tuh nggak kebuka atau kebuka ya? Lupa gue, Pak. Soalnya ada beberapa tempat yang emang sebelumnya tuh kekunci, tuh kayak itu tuh kekunci kan. Gak bisa kita masukin gitu. Control room. Oke. Ini kayaknya baru deh. Iya, kayaknya baru nih. Ada yang lewat di situ, anjir. Bisa loh dia lewat di situ kan. Tuh, kalau misalnya dia bisa ngomong tadi pas lewat, "Halo Isaac." Gitu. Oh boy. Siapa ini? Communications log. First comms operator Bailey reporting. I want this on record. The ship is under attack, but Captain Matthias has refused to issue a distress call. And we all know why. Tuh, kita diserang, tapi Captain Matthias katanya gak mau. Apa minta bantuan? Semua operation katanya ilegal. Aegis 7 sudah ditutup dan kita mengetahui itu. Mayday, mayday, mayday. This is USG Ishimura calling C. Wait, what the hell? Wah, gila. He took the whole comms array offline. Tewas, Pak. Dia, Pak. It's over. Gile. Jadi itu katanya dia tahu kita lagi diserang, tapi si Kapten Matthias itu katanya tidak mau memanggil bantuan, Pak. Berarti memang kayaknya di sini orang-orang kayak melindungi sesuatu bagaimana? Wah, ini apa nih? Unsent message retrieved from array. Array Bavar. Oh. Nah, ini Kapten Matthias ini. Progress report ke Kapten Benjamin. Ini adalah transmisi terakhir. Make sure pilgrimage can be completed without interference. We have successfully brought the holy marker on board. Holy marker on board. Dr. Kain, an expert original marker. Forgive me for quarantining you just 7. Director Eckhart's work may have been inconvenienced, but suffering some sort of a pencet, anjir. Regardless,
Planet crack begins tomorrow on schedule. CEC can scratch out its illegal operation now that the true prize is ours. Let's see Earth go try to cover this up. Altman be praised. Matthias out. Altman be praised. Siapa Altman, coy? Lumayan dapat duit, coy. 1200. Gak ada apa-apa, coy. Clearance confirm. Confirm. Ini kalau isinya cepet lagi sih makan jidat, coy. Ini gue dapat health ya daripada isinya cepet, coy. Anjir, buat apa, coy? Cepet ya kan? Permen juga gak dapat zaman sekarang mah. Ya. Oke, pencet dulu lah. Oke, gak ada apa-apa lagi, coy. Jir, gergaji gue banyak gini, cuy. Ada 30. Emang gue biasanya pakai gergaji sih. Cuman kayaknya sekarang gue lebih penting pakai plasma. Ada lebih enak, pak ya. Yang pertama plasma gue jarak jauh gitu. Let's go. Ini kayaknya nggak bagus nih di sini nih. Wow. Zero the gravity. Gravity. Taruh. Ada sesuatu tuh, anjir. Gue lihat sesuatu, ada yang melata di situ, anjir. Oh iya, gue tahu anjir nih yang tadi lewat ya. Mati loh. Mana tadi dia? Ini. Boom. Gak kena anjir. Boom. Pakai ini gak sih gue? Ah, bakar loh. Ah, ini gak mati, coy. Strong anjir dia nih. Terus cok, sebelum kita terbang ya, aku mau cari tahu dulu ngapain kita di sini. Fix com array-nya ngapain ya? Terus sebelum itu gue harus cari musuh-musuh ini dulu nih. Mana dia? Kita tetap bergerak. Oh kan? Masalahnya kita nggak tahu jalan di sini, cok. Ajar dulu, banget. Ngir loh. Terima kasih. Wey. Hancur. Oke, saatnya kita pakai plasma gun gua lagi. House of comms array. Right. Someone hotwired the dishes together and blew up the system. So we're screwed. No, it was sloppy work. Some of the dishes are intact. If I replace them and create a new circuit with no gaps, we could broadcast a signal. Short range only, but it should work. Okay, do it. I'll keep an eye on things here. Okay, intinya mah kita mau ngebenerin ini nih. Dengan istilah si Isaac Engineering itu. Gue kagak ngerti gimana tadi katanya mau dihubung-hubungin katanya, tapi kita bisa menghubungkan source circuit. Source circuitnya itu bakalan membuat komunikasi yang singkat atau apalah itu pokoknya. Gimana, coy? Benerin ya. Oh, ini ada ininya nih. Komunikasi kontrol dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Oke, itu mati ya. Oh, bisa gitu. Oh, gitu. Loh, kemana, cok? Sabar. Ini kan hubungin. Oh, ini terhubung ke situ ya. Ini terhubung ke sini. Dari sini. Oh, ini berarti mati ini. Ini mati. Kita harus ganti kah ini? Tapi diganti sama apa, cok? Coba ya. Ini kita bisa masukin ke sini gak sih? Oh, bisa, coy. Oke. Ini kalau gitu yang di atas itu harus pakai sesuatu yang... Oh, gue paham, anjir. Gue paham. Coba kalau ini. Ah, ini belok ke sana, coy. 328 AM. Coba ya. Sesimpel itu ternyata, cuk. Gile. Yang naik mana yang naik? Lu naik ya? Nah, ini yang naik nih. Coba ya. Ini naik.
gitu. Ini ke sini. Oke, good. Bukan. Nah, ini kita bikin dia ke sini. Nah, gitu. Terus kita bikin dia di sini. Masuk dong, banget. Nah, gitu. Terus satu lagi. Mana satu lagi? Oh, ini nih. Nah, satu lagi di sini. Gitu kah? Duh, beres, Pak. Ya ampun, gua ngerjain ginian 40 menit deh, 30 20 menit anjir nih kayak gini ternyata enggak dipakai. Kampret anjir. Oke, beres. Gile. Ini kayaknya part kali gini enggak bakal panjang, coy. Bukan karena apa-apa nih. Gua mikir beginian lama, coy. Koplak emang udah. Udah kemalaman gua nih, habis waktu gua, ya. Ini gue mikirin gini nih, yang lurus gini kemana? Gak taunya gak dipake. Dua gak dipake, coy. Ini juga gak dipake nih sebenarnya nih. Nih. Yang ini gak dipake. Oke, okay, let's go. Activate the comms array. Turun. Gile. Health gue masih ada gak sih? Anjir, health gue tinggal satu lagi lah. Oke, okay, good. Sana. Come on. Komsernya udah beres, kita jalanin dulu komsernya itu. Ada yang muter di situ. Kampret. Apa nih? This is USM Valor. USM Valor. Oke. Respons ke SOS lu. Kita mengambil escape pod nomor 47. Oke. Okay. Pencet terus anjoy. Escape pod. Oh fuck. The pod Hammond jettisoned. It had chip. That creature was inside. No. USM Valor, come in. Come in, Valor. Oh, her signal isn't strong enough. Can we deploy the long range antenna? No, something's blocking the blast doors over the comms array. The hell? Ada portnya itu, coy, ke sana dan di sana ada si Chen ya kan, beh. Kalau misalkan itu dia di sana kebuka, si Chen kan udah berubah, coy, udah jadi monster gitu. Wah, ini yang bahaya. Ini kita harus benerin komnya dulu nih biar bisa ngasih tahu orang-orang itu, coy. Kalau enggak dibuka, jadi zombie semuanya, Pak. Bukan zombie sih, jadi alien gitu ya. Gile parah, Pak. Oh, hello. Monar banget. Bodo amat. Boom. Goodbye. Clearance confirm. Buka. Cepat. Hancurkan. Anjir, dapat cepet. Lu mendingan kasih gua peluru, cuy. Anjir, daripada gua ngasih gua cepet, anjir. Agak ada bagusnya dapat cepet begitu buat apa, Pak? Ya kan dikira gua lagi jadi Pak Oga, anjoy. Cepet dulu dong gitu anjir. Kampret kan jadinya, Pak. Minggir. Ini ngalangin jalan, cok. Banget. Gondola, anjoy. Boom. Wah, lumayan dapat health gitu dong. Kan dapat health. Kalau enggak apa, ash, agak bagus, cuy. Let's go, come on. Kita pakai senjata gua yang bergerigi ini. Kita lihat depan kita, belakang kita semua gelap, coy. Gua enggak tahu nih di mana musuhnya ya. Aman, terima kasih. Test log, kita lihat dulu. Personal log dari A. Bailey dari First Com Officer. Ini terjadi lagi udah ketiga kalinya. Bagaimanapun bla bla bla, gua bakal datang ke shift ini dan reso. Oke, aku tahu katanya akan belajar sesuatu dari engineering sudah menuju reso ini. Oke. Oke. Jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana, entah apa ya. Gua dapat notes enggak sih anjir? Enggak dapat, coy. Oke, terima kasih. Tapi gua enggak dapat notes-nya. Kampret ya kan? Nggak tahu notesnya disimpan di mana, cuy ya.
Siapa tuh? Oh, halo. Wah, ini kayaknya lebih aneh lagi nih anjir. Strong banget, coy. Gak mati-mati doi. Ada yang beginian, cuy. Kecerak. Anjoy. Banget. Anjir, coy. Parasit kampret. Modar lu banget semuanya. Astaga. Ini maksudnya parasit gini kagak mendapatkan apa-apa, cuy ya. Rugi bandar gua. Oke, good. Sabar, gua mau kesini dulu ya. Apa ini? Weapon upgrade plasma cutter, coy. Plasma energy. Ini emang senjata yang paling bagus di sini, senjata awal ya. Senjata awal sih the best, cuy, di sini, cuy. Nih, senjata gua yang ini nih. Cuman pelurunya habis mulu gitu, soalnya gua sering pakai ya kan. Soalnya emang bagus gitu. Wih, duit gua 16.000, cuy. Lumayan juga. Dan kita jual ini, dan ku jual ini buat balik modal ya. Kita beli ini yang banyak, bodo amat. Terima kasih atas semuanya. Karena saya memang butuh senjata yang ini, ya. Gak ada apa-apa lagi? Gak ada? Goodbye. Sabar, gue mau nge-heal dulu ya. Heal. Oh, halo. Nah, kan? Tewas kan tuh, lihat tuh. So easy, bos. Kalau pakai plasma cutter mah. Rujak, bos. Enjoy. Lanjut. Emang plasma cutter senjata pertama udah paling GG sama senjata gue yang ini nih. Yang laser. Cuman yang laser gak bisa gue beli ya, soalnya gak ada blueprintnya gitu. Atau gimana, gak ada juga. Gak ada, cuy, gak bisa dibeli anjir. Oke. Ada nodes. Terima kasih. Ambil ini. Saya suka. Wah, banyak peluru beginian nih. Ambil, bos. Wah, tinggal 200 lagi, gile. Padahal tadi gue abis loh anjir buat ngeledak-ngeledakin si kampret-kampret itu kan. Tapi gak apa-apa. Oh, kita harus kesana. Kalau kesini kemana? Oke. Suara apa itu? Baru, coy. Ada ketinggalan. Oh, musiknya berubah ya? Sana dulu gak sih? Itu eksterior anjir, di luar, cuy. Gak mau ah. Tubuh sini aja. Jalanin, bos. Error. Blast door obstruct. Obstructed. Saya repair teknisinya. Saya. Anjir, itu apa, pak? Ya ampun. Kita pakai ADS cannon katanya buat manual targeting. Kita hajar itu, pak. Anjoy, pakai ADS cannon, pak, yang di luar angkasa itu. Ada yang nempel, coy, di situ. Tuh, lihat tuh. Aduh. Bisa ada di situ, anjir, yang kayak gitu, pak. Ya ampun. Sini kah gua? Ah, betul sekali. Leviathan Remnant. Itu yang kita kemarin lawan, bukan sih? Dia keluar ke situ kan, nempel di situ sekarang dia. Seriusan lu? Ada skenonnya di mana, cok? Oh, ini nih. La da di la da di la da du la da dam la da 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 dam. Apa ini? Jangan berani-berani kamu lawan gua ya. Gua lagi enggak kuat nih kalau lagi pakai begini nih. Enggak bisa. Gua enggak mau bawa pelor. Anjir lah. Bisa gitu, cok. Bahaya nih, gue dipecut sama dia, cok. Manual targeting banget. No. Ya harus ngeles-ngeles gitu gak sih gue? Sabar coy.
Tembak cuy. Dum 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 dum. Anjir apa tuh cok? Tolong, tolong, tolong. Tembak, 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 tembak dia, tembak dia. Pecah, 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 pecah. Gue yang gue kena, gue kena, gue kena, gue kena. Bodo amat, bodo amat. Ajar coy, ini nih. Ajar coy, terus, 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 terus. Good. Bodo amat, bodo amat. Udah kah? Udah kah? Ke atas, 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 ke atas. Begit. Aduh, duh, kena gua anjoy. Sabar pak, kita pakai yang ini sekarang. Manual override. Terima kasih. Boom. Ini ada tentakel-tentakel kampret, ini harus please hindari cok. Semakin terus banget. Hancur belum? Hancur bos. Hancur. Wow, tentakel baru telah muncul. Kok tentakel baru muncul ya? Anjir, anjir. Wah, apa ini, Pak? Apa ini anjir? Hah? Bisa gua ambil enggak? Enggak bisa lagi. Kurang asem. No. Anjir, ini sih modar gua, cuy, kalau kayak gini, cuy. Tolonglah. Tolong saya, Pak. Kabur. Ah. Kalau kayak gini gue enggak bisa bergerak leluasa di udara, coy. Tolong gue, coy. Please, coy. Oke. Okay. Nih, gue pakai ini kali sih. Ash. Gile. Ini Leviathan emang enggak bikin enggak ada ini ya. Enggak ada gerahnya gitu. Gue agak ada habisnya, coy. Ampun. Anjir, enggak bisa gerak gua. Good. Hancurin dulu ini, coy. Astaga. Pecah, Pak. Isaac pecah. Isaac pecah. Sekarang tinggal yang ini nih, yang terakhir nih. Anjir, ini kampret banget sih, coy. Parah. Tuh. Dan kenanya ini enggak main-main, anjir. Sakit, bos. Hancur banget. Gak mau hancur, coy. Ah. Hancur, cok. Sabar, gua ngambil oksigen dulu. Ini gua harus waspada nih sama gini-gini nih, tuh kan. Woi. Musuh saya bukan hanya tentakel, tapi juga yang buludan-buludan di kampret ini. Oke, ini kita harus ngeles nih. Dih, hancur, cok. Itu belum hancur, cok. Wah, gokil, gimana gue ngerangnya. Bangkrut. Nah, hancur sih banget. Oke. Keluar lu dari kapal gua, bangke. Dead and gone. I'll try the antenna's manual release again. Dah. Sekarang kita bakal nyalain antenanya lagi manual ya. Udah ya. Nah, sekarang lu bener-bener mokad lu, Leviathan ya. Noh, anjir, kemarin lu ternyata kabur ya. Sekarang modar lu anjoy. Jadi bangke lu, orang kasa lu anjir. Nempel mulu kerjaan lu anjir. Kemarin nempel di pintu gua, sekarang nempel di antena lu. Ntar lama-lama lu nempel sono di kertas ya kan. Biar jadi apa naik bodo amat. Udah ya, gak ada apa-apa lagi ya. Lu mau looting sesuatu sebenarnya, cuman gak ada coy anjir. Udahlah ya, langsung aja bos, kita ke sini. Ya. Terima kasih. Ah, beres coy, gile. Exiting vacuum. Kampret kamu ya. Ternyata ada dia coy anjir. Ah, udah beres. Nyalain antenanya. Udah kah? Yes.
Finally! Akhirnya. USM Valor, this is Kendra Daniels on the USG Ishimura. Do not open the escape pod. Repeat, do not open Jangan that buka escape pod ya. Dengar gak lo? Di situ ada monster. Telat pak, telat. Si Chen dah keluar. Telat pak, telat. Dia telat. Si Chen dah keluar. Oh itu The Valor-nya. Oh boy, The Valor-nya nabrak gua. Oke. The Valor-nya nabrak gua. Kapal The Valor nabrak gua, coy. Ya. Daniels, what happened? Something shook the whole crew deck. What hit it? An asteroid? Something got onto the Valor. A rescue ship. Gimana nih, coy? They found your escape pod. And the one that used to be Chen. It. God damn it! The Valor's scrap. By the time another ship hears the SOS beacon, we'll all be dead. No, that's what I was telling you. I found an executive shuttle on the crew deck. Okay, executive shuttle ini ada di crew deck. But the log says that shuttle's missing its singularity core. It can't get us home. Ini gak bisa bawa pulang kita katanya. Mungkin bisa katanya. Kalau misalkan singularity-nya si Valor core-nya bagus, kita bisa ambil dan dipasang ke sana. Oke. Okay. Ini Valor-nya ada depan gue nih. Jatuh persis depan gue, anjir, tau gak? Meet me there. We'll find that core together. Let's see EC clean up their own mess. I'm saving what I can. Edan, cu. Edan, ya. Gila, bener sih. Parah. Bener, kita bakal ke USM Valor Airlock. Gila, udahlah ya. Sampai situ dulu ya part kali ini ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya buat ke kapal yang jatuh tadi, USG Valor kalau nggak salah namanya, atau apa Valor lah, pokoknya intinya gitu, buat ngambil sebuah alat buat dipasang ke apa tadi, pokoknya si Hammond bilang gitu ya. Jadi kita bisa pulang menggunakan yang ditemuin si Hammond tadi gitu. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya. Kalau gue lagi sempat seperti biasa, salam signing out and ciao. We'll be right back.